إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه حاضرين sedang ahli Jumat yang dikasihi oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yang mana kita dapat berada di bawah naungan Islam dan juga masih berada di dalam keimanan yang kukuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lepas saya dapat berjaulah kepada kawasan atas Pak ni, negeri Syiah kita ini, untuk ada beberapa kegiatan di sana dan juga dapat pengajaran yang banyak, khususnya pengajaran mengenai dengan khija ataupun tugas untuk kita berdakwah sebar kebaikan Islam kepada orang yang bukan Islam, mengajak orang Islam, mengajak orang yang bukan Islam untuk beragama dengan agama Islam, agama yang sebenar. Kerana agama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu sahaja,
agama yang benar, agama yang dijamin, yang dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Quran, iaitu agama Islam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, innad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kita dapat ketahui melalui kita berjaulah dan juga berziarah kepada beberapa pusat Islam di sana. Pusat yang khijau untuk nak dakwahkan Islam. Pusat yang khijau untuk nak mendidikkan kanak-kanak muallaf yang masuk Islam, yang lebih kurangnya 300 orang kanak-kanak kita, beberapa pusat di sana yang ada ustaz-ustaz kita yang gurbai diri, siasalah diri untuk berada di sana khijau dakwah dan juga mendidikkan kanak-kanak orang yang berada di atas bukit Chauda di sana sehingga mereka beragama dengan agama Islam yang sebenar. Sebenarnya khijau sebar kebaikan Islam ataupun sebar Islam ataupun mengajak orang yang bukan Islam, khususnya di dalam negeri usia kita ini, ni adalah peluang, fursah, adalah okat bagi kita semua, kerana kita orang Islam di negeri usia ini adalah aqalliyat, cenderung noi yang tidak berapa banyak sangat, yang mana kita ada hanya banyak di tiga wilayah ini sahaja. Tetapi apabila kita naik ke atas, kita pergi ke sebalik isan ataupun kita pergi kepada di sana paknya, kadang-kadang kita jumpa beberapa kampung itu tu, iaitu buat Kristian lebih banyak daripada masjid bagi orang Islam lagi. Kita pergi kepada suatu kampung, kadang-kadang kampung itu tidak ada walaupun satu masjid. Tetapi yang kita jumpanya kadang-kadang di sana adanya buat Kristian, dan juga di sana sini pun ada buat Kristian juga. Kadang-kadang sininya buat Kristian Katolik dan juga di sini buat Kristian Protestan. Tetapi yang susah nak dapatnya masjid orang Islam yang dibinakan di sana. Itu menunjukkan katanya kadang-kadang dakwah Islam kita itu tu adalah lama sikit kalaulah kita nak banding dengan dakwah orang-orang Nasara. Orang Nasara, orang Kristian dia cepat berdakwah. Tidak ada bukit buka mana melainkan mereka sampaikan dakwah mereka. Dan juga itu adalah tujuan asal mereka. Adalah rancangan asal mereka yang usaha nak hantar nasionari mereka ataupun bat luang mereka itu tu kepada setiap tempat di dalam dunia ini. Bukan hanya di negeri ASEAN ataupun Asia sahaja, bahkan di tempat ataupun negeri-negeri Afrika mereka hantar dakwah pendakwah pendai mereka untuk sebarkan dakwah agama mereka. Itu kita dapat pengajaran yang sebenarnya kerja sebar dakwah mengajakkan orang yang bukan Islam, khususnya di negeri kita ini, dia adalah amanah. Amanah yang suatu masa kita akan disoal, akan ditanya di sisi Allah Ta'ala. Katanya kita yang berada di dalam negeri yang bukan negeri Islam, adakah kita biasa mengajak? Sama ada dengan cara dakwah bagaimanapun, sama ada dakwah dengan ucapan ataupun dengan cara dakwah bilhan, tunjuk contoh sebagai jadi orang Islam yang baik kepada mereka sehingga mereka rasa nampak lihat apa kebaikan yang berada di dalam agama Islam kita ini. Sebenarnya kita selaku khairah ummah, sebaik-baik ummah yang telah dipuji ataupun bui gelaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Rauke percacat tu yang adalah umat yang jadi umat contoh kepada umat yang lain. Kadang-kadang orang yang bukan Islam, mereka tahu kata umat Islam ataupun Tuhan bagi umat Islam ini ni, puji umat Islam katanya khaira ummah, sebaik-baik umat. Dan juga mereka akan nak tilik tengok katakan adakah umat Islam itu pada hakikat sebenar mereka adalah khairu ummah, sebaik-baik umat ataupun jadi umat yang baik. Sehingganya satu kali pendakwah ataupun da'i yang besar
yang namanya Zakir Naik yang kita biasa dengar. Dia biasa sebut satu perkataan, katanya, kalaulah orang yang bukan Islam, mereka tengok kepada orang Islam ataupun mereka jumpa dengan orang Islam sebelum nak jumpa dengan ajaran Islam yang sebenar, kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam. Jumpa dengan orang Islam belum nak jumpakan ajaran Islam yang berada di dalam Al-Quran. Jumpa ataupun nampak lihat keadaan ataupun cara hidup orang Islam belum nak jumpa ajaran Islam ataupun cara hidup yang baik melalui sunnah Nabi SAW, kadang-kadang mereka tak sanggup nak masuk Islam. Dengan sebab hari ini orang Islam tidak menjadi khairah ummah dengan hakikat sebenar seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala nak. Dengan sebab itu, kadang-kadang dakwah tu bilhan, dakwah yang kita nak tunjuk kebaikan Islam dengan kita jadi contoh yang baik kepada masyarakat, dia ada kekuatan lebih daripada kita ajak mereka dengan perkataan ataupun dakwah dengan perkataan lagi. Suatu pusat Islam di Chiang Mai yang kita telah berziarah, suatu masa berlaku banjir ataupun namtuan besar di Bandar Chiang Mai, yang mana pusat Islam itu tu sekarang ni terletak di satu tempat yang mana keliling pusat Islam itu tu penuh dengan tempat orang buza ataupun orang yang berhala mereka, iaitu dinamakan kata wat. Bucu ni ada wat, bucu di depan ada wat, belakang pun ada wat, bahkan depan itu adalah tempat mengkau di kawasan Chiang Mai. Yang pertama sekali dibinakan pusat Islam, yang kadang-kadang pusat Islam itu beradanya masjid tapi tidak bina rupa masjid itu tu dengan rupa masjid untuk nak jaga keselamatan. Yang pertama sekali apabila dibina pusat Islam di situ untuk mengadakan masjid, untuk mengadakan ngajar mu'allaf-mu'allaf yang masuk Islam itu tu, suara orang yang bukan Islam rakyat katanya, nantilah lihat katanya orang yang jadi kek, orang yang jadi Islam ini ni mari duduk sini ni, akan mengganggu orang-orang yang duduk tepi. Buat khianat ataupun buat tamalat jadi contoh yang tak baik kepada orang yang bukan Islam yang duduk tepi itu. Sehingganya berlaku banjir yang besar di Bandar Chiang Mai. Suatu sore ustaz yang mas'ul di sana, dia cerita katanya pusat Islam di situ dapat nak buat makanan bagi orang yang bukan Islam di kawasan itu tu selamanya 2-3 hari. Satu harinya 3 waktu, pagi, tengah hari dan juga petang. Sehingga kadang-kadang wat mereka sendiri yang aibah itu tu tak ada nak cari jalan untuk nak tolong orang-orang kampung di kawasan itu. Sehingganya pusat Islam buat makanan bagi sebanyak 200 keluarga di kawasan itu. Dan juga letak satu setika di tempat makanan itu dengan satu ayat sahajanya, iaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga tidak dihantarkan Nabi Muhammad, agama Islam, umat Islam ini, mereka sebenarnya kita adalah rahmat kepada sekalian alam ini. Sehingganya suara yang dengar selepas daripada berlaku banjir itu tu tak cak kata sendirinya, pada awal-awal fak kami ini mikir kata orang jadi orang Islam mari duduk sini akan ganggu fak kita, tetapi tidak, mereka tunjuk kebaikan Islam yang mereka ada itu. Wi kita tahu kata inilah adalah agama Islam yang sebenar, tak rasa takut kepada agama Islam selepas daripada itu. Ini adalah dakwatu bilhal, dakwah dengan kadang-kadang tak kena guna cakap yang banyak tapi tunjuk contoh keislaman yang baik untuk orang dalam masyarakat boleh tengok kata ini adalah kebaikan Islam yang sebenar. Seperti mana Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, dia biasa sebut katanya, kunu du'at wa antum samitun. Jadilah sekalian daripada kamu ini ni pendakwah yang mengajakkan orang kepada agama Allah dengan secara senyap, tak kena kecek apa sikit apa. Samitun, senyap, tak kena kecek, tak kena sebut apa.
Orang tanya kepada Umar bin Abdul Aziz, kata, kaifa dhalik? Bagaimana dengan cara yang senyap dakwah orang, mengajak orang dengan kepada agama Islam ataupun kepada kebaikan dengan secara senyap? Ai bi akhlaqikum, dengan akhlak hidup peharian kamu. Dengan akhlak kamulah yang bermuamalat dengan orang yang duduk tepi ataupun orang yang berada di dalam masyarakat, kadang-kadang mereka akan serah dengan ajaran Islam ataupun dengan Islam, Islam yang sebenar. Dengan sebab itu, satu pengajaran juga yang kita dapat di sananya, di Syengmainya, kadang-kadang guru baru apabila ada orang masuk Islamnya, tidak ada orang Islam asal yang sanggup nak jadi guru ataupun nak jadi pendakwah yang nak ajar Islam kepada orang Islam yang baru ataupun mu'annas. Tetapi banyak juga yang kita jumpa, katanya orang yang paling kualiti untuk nak sebar kebaikan Islam hari ini bukan orang Islam yang asal, tetapi adalah orang Islam yang baru. Orang Islam yang asal tak boleh nak tunjuk Islam yang sebenar kepada orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang tak masuk Islam lagi, itu tak boleh. Tetapi seolah-olah kata Allah Ta'ala nak hantar orang Islam baru ataupun mu'allaf itu tu, mari jadi pendakwah ganti orang Islam asal dan tunjuk kebaikan Islam yang asal kepada orang yang bukan Islam. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya khija kita adalah khija mengajakkan orang kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tunjuk orang kepada agama Allah yang sebenar. Dan juga ingatlah bahawa di sana ada satu umat lagi yang duk nanti kita, duk nanti dakwah daripada kita, iaitu umat yang dinamakan kata ummatud da'wah, umat yang bukan Islam tapi duk nanti dakwah daripada kita, nanti keajak ke daripada kita untuk ajak mereka kepada agama Allah, agama yang sebenar. Satu pengajaran lagi yang kita dapatnya apabila kita berziarah pergi kepada tempat-tempat ataupun pusat-pusat Islam di sana, sama ada di Payau, sama ada di Chiang Rai ataupun sama ada di Chiang Mai, kita dapat tahu kadang-kadang botbar masjid pada hari ini tidak ada seperti mana yang pasti kena ada. Hari ini botbar masjid bagi umat Islam kebanyakan adalah untuk hanya semaya 5 waktu sahaja. Apabila mari semaya 5 waktu, sudah klik. Waktu yang baru masuk, mari sudah semaya klik. Tidak ada, tidak jadi ongkon ataupun tidak jadi pusat Islam yang cukup kruk wongcon. Satu cerita yang kita dengarnya, satu orang yang dia nak masuk Islam, dia pergi kepada masjid. Apabila dia pergi sapa kepada masjid, dia jumpa siapa yang berada di masjid? Jumpa Tok Siak. Jumpa orang yang buat kebersihan, duk nyapu di sejik. Tanya kepada orang duk nyapu di sejik itu, katanya, aku ini nak masuk Islam, bagaimana nak masuk Islam? Boleh kedak? Ada kedak orang yang boleh nak bawa aku masuk Islam di masjid tempat ini? Sehingganya Tok Siak ataupun orang yang menyapu itu tunjuk, kata, sini Tok Imam tak ada. Tok Imam sudah mari hanya semaya saja, klik, tak ada. Kalau nak masuk Islam, kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ, kena pergi situ. Tunjuk kepada tempat yang lain. Sehingga akhir sekalinya orang yang nak masuk Islam itu tu pergi kepada tempat ni, dia mana tunjuk kepada tempat tu, tunjuk kepada tempat tu. Menyebabkan kita dapat pengajaran, katanya, pada hari ini masjid kadang-kadang tempat kita tak boleh jadi tempat untuk nak tunjuk orang itu ataupun nak jadi tempat yang sedia untuk nak orang masuk Islam. Saya biasa dengar satu orang missionary berasal dengan agama Nasara, yang mana selepas pada tu dia masuk Islam, dia cerita, katanya, kalau masa dia jadi Nasara, orang Kristian dulu tu, dia jadi leka kepada satu ongkon ataupun satu bot orang Kristian pada zaman itu. Selepas daripada dia masuk Islam, dia cerita, katanya, saya tak sengka, katanya, selepas daripada masuk Islam, masjid sebagai tempat ibadat ataupun ongkon yang jadi tempat tupai bagi orang itu tak seumpama, tak serupa dengan ongkon bot Kristian dia. Kerana apa? Kristian dia tu ada cukup laku, bukan hanya jadi tempat yang beribadat hanya pada hari hak bagi mereka sahaja.
Dia cerita katanya bok dia ni kadang-kadang nak tupeh dia segi anak yatim boleh mari. Dia segi zakat, dia segi pertolongan apa sahaja boleh cari. Bukan hanya jadi tempat untuk beribadat bagi orang yang beragama dengan agama mereka sahaja. Tetapi hari ini apabila kita tilik tengok kepada masjid sebagai tempat ataupun pusat setiap kampung, hari ini kita ada buat-buat cara mana untuk nak tolong kepada masyarakat yang duduk tepi itu. Daurul masjid fi bina'i al-mujtama' al-islami, buat-buat masjid untuk nak bina masyarakat Islam pada hari ini, kita cuba peramun tengok kata dia tu sekadar mana. Bahkan Nabi SAW mula dakwah di sapa kepada Madinah, patung ataupun mula-mula tempatnya iaitu di masjid. Bina masjid yang pertama di Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata az-zakah." Sesungguhnya orang yang melawati masjid rumah Allah Taala adalah mereka orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat. Orang yang dia sembahyang, orang yang wa'at zakat, orang yang keluar zakat. Hari ini kadang-kadang satu kampung masjid kau ada kau tamu kau banyak kau banyak. Tetapi di dalam kampung itu tu rakyat kampung itu tu kau susah kau banyak kau banyak kau banyak. Kerana hari ini buat-buat di segi kancatkan zakat masjid yang berada dalam masjid di dalam kampung itu tu kadang-kadang sangat lemah, tak boleh jadi tempat tumpai kepada rakyat-rakyat masjid. Satu lagi ayat Allah Taala sebut katanya, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya masjid ini ni diasaskan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Fihi rijalun, tempat yang apabila orang masuk saja ini ni yuhibbuna an yatahharu. Rakyat ataupun orang Islam apabila pergi sejid ni adalah orang yang suka nak cucikan jiwa mereka dan juga badan mereka. Wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Dan juga Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang yang suka nak bersih diri, jiwa dan juga tubuh badan pakaian mereka. Tetapi hari ni soalnya kalau tanya kata masjid orang Islam hari ni, kalau kita pilih nak masuk jamek masjid dengan jamek potato, hak mana yang kita pilih nak masuk? Hari ni masjid kacakan di segi kuam saat masjid hari ni, kadang-kadang kita tak ada nak lari. Nak masuk kepada masjid, nak lari tu bagi semula tu, dan kita tak ada nak lari. Ini adalah hakikat sebenar di segi kita nak cakap berihan ungkuan Islam, khususnya masjid. Kita nak bina ataupun kita nak baki masjid kita hari ini balah mana, we jadi masjid yang boleh tupai sama ada orang Islam yang duduk tepi dan juga sama ada orang yang bukan Islam apabila mereka nak masuk Islam. Itulah beberapa pengajaran yang kita dapat daripada khijau dakwah yang kita kena tunjuk hari ini kepada al-alamin, kepada alam ini. Kata ini adalah kebaikan Islam, ini adalah hakikat sebenar kecantikan kuam dengan kuam suingan mak Islam kita, we masyarakat ataupun alam boleh tengok dan juga boleh lihat akhir sekali mereka sanggup nak beragama dengan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Waridallahu anil khulafai ar-rashidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri as-sahabati ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهد شبابنا اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اهد شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة